Bapak Abdul Aziz selaku Kadis Perindak Tangsel. Baik, setelah itu Ibu Resmiati selaku Kadis Perindak Kabupaten Tangerang. Bapak Bahtiar Priambodo selaku Kadis Koperasi dan UKM Tangsel. Ibu Ana Ratna Maimunah selaku Kadis Operasi UKM Tangsel. Bapak Rifan Santoso selaku Perwakilan Kadis Pariwisata Tangsel. Bapak Imam Subekti Perwakilan Kadis Pariwisata Kabupaten Tangerang. Langsung saja saya sapa Bapak Ibu hadirin sekalian. Selamat datang di acara sosialisasi pelatihan UMKM Batch 4 Senar Maslahan UMKM Center. Oke, tak nama kata sayang, perkenalkan nama saya Violet Zahra selaku masa seremoni pada kegiatan hari ini. Langsung aja kita mulai. Pertama-tama akan ada pemutaran lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu hadirin sekalian, dimohon kita mendengarkan dengan seksama. Pada operator, silakan diputar. Selanjutnya kita langsung masuk dalam sesi sambutan kepada kalian sekalian. Pertama, mari kita dengar kata sambutan dari Bapak Dini Mahasiswa selaku Managing Director dan kepada Bapak Dini Mahasiswa, silakan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Ibu Ana Ratna Maimunah, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tangerang. Bapak Bahtiar Priambodo, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan. Ibu Resmiati, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang. Bapak Abdul Aziz, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Selatan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang yang diwakili oleh Bapak Imam Subeki. Kepala Dinas Pariwisata Kota Tangerang Selatan yang diwakili oleh Bapak Irfan Santoso. Ibu Dr. Anda Endang Retno Wardani, MBA, PhD, CHT Psikolog, Mentor Manajemen SDM, Produktivitas dan Bisnis. Bapak Dr. Andes Rujianto, MSN, Mentor Branding Pelatihan UMKM. Bapak Martinus Fischer Sidintak, SEMM, Mentor Strategi Bisnis dan Marketing. Serta Ibu Bapak, rekan-rekan, calon peserta pelatihan UMKM yang sudah menyempatkan waktu hadir pada siang hari ini. Selamat siang Ibu Bapak hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga kita dapat bersama mengikuti acara sosialisasi pelatihan UMKM Angkatan keempat.
Senang sekali pada tahun 2024 ini akhirnya CSR Sinar Maslen melalui SML UMKM Center bisa kembali menyelenggarakan pelatihan UMKM. Saya sangat berterima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang hadir, pada mitra yang terlibat, dan juga seluruh binaan dan calon binaan CSR Sinar Maslen yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang pada hari ini sangat bersemangat hadir dan mendukung acara pada siang sampai sore hari ini. Pelatihan UMKM Sinar Maslen tahun ini merupakan pelatihan yang keempat kalinya diadakan sejak tahun 2021 lalu. Pelatihan UMKM ini adalah salah satu bentuk kepedulian Sinar Maslen untuk mendorong pembangunan dan penguatan sektor ekonomi di Indonesia. Selain itu, pelatihan UMKM ini juga merupakan dukungan dan fasilitas bagi teman-teman UMKM yang berada di Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, dan sekitarnya untuk dapat belajar bersama para mentor pelatihan UMKM yang profesional seperti Ibu Dr. Andes Endang Retnowardani, MBA, PhD, CHT, psikolog, selaku mentor manajemen SDM produktivitas dan bisnis. Bapak Dr. Andes Rujianto, MSN, selaku mentor branding. Dan Bapak Martinus Fischer Sitinjak, SEMM, selaku mentor strategi bisnis dan marketing. Pada pelatihan UMKM 2024 ini, akan diselenggarakan berbagai pelatihan terkait branding, desain, manajemen, bisnis, manajemen SDM, manajemen mutu, manajemen pemasaran, dan masih banyak lagi. Guna menambah pengetahuan serta mengikuti pendampingan yang berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Sinar Maslen. Sebagai salah satu bentuk pendampingan yang berkelanjutan yang dilakukan oleh Sinar Maslen kepada para pelaku UMKM binaan, para calon binaan juga bisa mengikuti coaching klinik dan memanfaatkan fasilitas lainnya yang diselenggarakan oleh SML UMKM Center. Semoga penyelenggaraan pelatihan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh binaan dan calon binaan, serta dapat membantu mendorong kemajuan UMKM yang ada di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan juga UMKM yang ada di Indonesia. Sebelum saya menutup sambutan saya, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Jalan-jalan ke pasar Impres, beli beras campur talas. Pelatihan UMKM harus sukses agar UMKM dapat naik kelas. Kepada seluruh yang hadir pada hari ini, selamat mengikuti pelatihan UMKM 2024 bersama CSR Sinar Maslen. Salam sukses, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih pada Bapak Dimas. Mungkin kita support aja ya pada hadirin sekalian. Boleh semuanya pada hadirin open cam untuk kita foto bersama. Oke, next kita langsung ke sesi pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Pak Atori. Kepada Pak Atori dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada MC yang telah memberikan saya kesempatan untuk membacakan doa pada siang hari ini. Izin doa saya membacakan secara Islam bagi Bapak Ibu yang beragama lain dapat menyesuaikan dengan agama masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayyu ya qayyum, ya dzal jalali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa zahirin. Wa barik wa salim wa radhi wa anhu sahabat Rasulillah ajmain. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan nafim mahu wa yitabim wajidah. Ya Rabbana talhamdu kama yan bagil jalali wa zirkarim syukalik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami,
beda kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu siang hari ini, Allah. Selain rasa syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang kau telah anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian kegiatan sosialisasi pelatihan UMKM GET keempat ini, ya Allah, yang akan diselenggarakan oleh CSR Ekonomi Sunnah Muslim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, dosa-dosa para pemimpin kami, dan dosa-dosa para pendahulu kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ilmu-Mu sangat luas, maka berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami mengikuti kegiatan sosialisasi pelatihan UMKM dan keempat. Maka berikanlah kami pemahaman, ya Allah, agar kami dapat implementasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selanjutnya dipanggil ke sambutan akan diberikannya floor kepada Bapak Bahtiar selaku Kadis Koperasi dan UKM Tangerang Selatan. Kepada Bapak Bahtiar dipersilahkan. Oke, mungkin selanjutnya langsung aja ke sambutan setelahnya kepada Ibu Ana Ratna Maimunah selaku Kadis Koperasi dan UKM Kabupaten Tangerang. Kepada Ibu Ana dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Managing Director Sinar Maslen, yang saya hormati Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten dan Kota Tangerang serta Kota Tangerang Selatan, yang saya hormati Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, yang saya hormati Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, peserta sosialisasi yang berbahagia, serta narasumber yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Saat ini kita dapat hadir untuk acara sosialisasi pelatihan UMKM Batch 4 Sinar Maslen 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang saya hormati, hari ini kita berkumpul dalam rangka kegiatan sosialisasi pelatihan UMKM yang merupakan dedikasi Sinar Maslen dalam mendukung secara konsisten dan berkesinambungan untuk membantu mengembangkan kemampuan pelaku usaha mikro, sehingga pelaku usaha mikro dapat naik kelas menjadi wirausaha dan usaha kecil. Acara ini juga menjadi momentum yang luar biasa, karena pada kesempatan ini pelaku usaha mikro binaan Sinar Maslen dapat memperkenalkan produknya, sehingga membuka peluang pemasaran produk yang lebih baik dengan sasaran yang lebih luas. Pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Sinar Maslen yang sudah mengagendakan kegiatan pelatihan bagi UMKM setiap tahunnya. Ini adalah bukti nyata bahwa salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility melalui pemberdayaan dan pembinaan kepada usaha mikro di sekitarnya. Dan juga kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh perguruan tinggi yang terlibat dalam pendampingan secara langsung kepada usaha mikro. Sinar Maslen sebagai mitra strategis kami dalam acara ini telah menjadi pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan usaha mikro. Kolaborasi ini bukan hanya tentang sebuah prestasi, tetapi juga tentang membuka peluang baru, menjembatani pasar, dan memberikan ruang bagi pelaku usaha mikro agar dapat tumbuh dan berkembang. Ini menunjukkan bahwa kolaborasi pentahelik dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro antara pihak swasta, perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat
serta media telah terjalin dengan baik dan sangat menunjang keberhasilan dan kegiatan pelatihan dan pendampingan ini. Hadirin yang saya hormati, melalui pelatihan ini diharapkan dapat menggali potensi-potensi baru yang mampu meningkatkan daya saing secara global. Kemampuan meningkatkan daya saing ini menjadi hal yang sangat penting bagi seluruh pelaku usaha mikro untuk naik kelas menjadi wirausaha, baik secara omset menjadi usaha kecil, ataupun menjadi kelasnya wirausaha. Peningkatan kompetensi menjadi kunci dalam membangun ekosistem usaha yang kuat, sehingga perlu adanya akses terhadap pembiayaan, sumber daya, infrastruktur, akses pasar, serta pendidikan dan pelatihan menjadi pilar utama yang memberikan dampak besar terhadap semangat kewirausahaan dari para pelaku usaha mikro. Dan inisiatif Sinar Maslen seperti ini tidak hanya membangun reputasi positif bagi daerah kita, tetapi juga memberikan dampak positif dalam pertumbuhan ekonomi lokal. Saya berharap acara ini menjadi wadah inspirasi dan motivasi bagi seluruh pelaku usaha mikro. Mari kita terus bersatu, bekerja sama, dan teruslah berinovasi untuk menjadikan Indonesia, khususnya Kabupaten Tangerang, sebagai pusat keunggulan dalam pengembangan produk unggulan lokal. Terima kasih kepada semua yang telah berkontribusi dalam pelatihan UMKM batch keempat ini dari Sinar Maslen 2004. Kami mengharapkan seluruh peserta pelatihan dapat mengikuti semua tahapan yang telah ditetapkan sehingga membawa hasil yang maksimal. Semoga acara ini memberikan dampak positif dan memberikan semangat baru untuk kita terus berkarya dan mencapai prestasi yang lebih gemilang di masa mendatang. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kehilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sambil menunggu, kita menunggu sambutan dari Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Tangerang kepada Ibu Resmi Yasin. Kita akan berbicara tentang orang, dipersilakan. Mungkin karena ada kendala teknis, sambil menunggu kita masuk ke sesi pemberi informasi oleh Bu Megawati sekaligus perwakilan dari Sinar Maslen, Wantai Sentra. Kepada Bu Megawati, dipersilakan. Selamat siang menjelang sore ya ini semuanya. Terima kasih sudah menyediakan waktunya untuk pertemuan sosialisasi hari ini. Mohon maaf tadi ada sedikit kendala teknis. Saya hadir di sini mewakili Sinar Maslen untuk menjelaskan sedikit nih tentang apa yang nanti akan diadakan di program pelatihan UMKM di tahun 2024 sekaligus memperkenalkan program-program yang ada di SML UMKM Center. Izin saya share ya, Bapak Ibu. Kali ini kita akan sosialisasi pelatihan UMKM batch 4 dari CSR Bidang Ekonomi yang tahun ini kita masuk di batch 4 di angkatan keempat. Sedikit seputar Sinar Maslen. Ini Sinar Maslen ini kami di PT Bumi Serpong Damai yang melakukan tanggung jawab sosial perusahaan CSR yang secara konsisten dan berkesinambungan. SML UMKM Center sendiri diresmikan di tanggal 27 Oktober 2021 dan ini merupakan salah satu bentuk komitmen dari Sinar Maslen untuk mengajak masyarakat untuk bisa maju, tumbuh, dan berkembang bersama Sinar Maslen. Kami menyelenggarakan beberapa program. Program-program ini bisa diikuti oleh Bapak dan Ibu semuanya, para pelaku usaha mikro kecil dan menengah, maupun untuk UMKM disabilitas juga, dan semua program yang ada ini ditujukan untuk misi memperkuat para pelaku UMKM, baik secara mutu, sumber daya manusia, secara finansial, inovasi pemasaran, dan kesetaraan. Semuanya dilakukan melalui pelatihan dan kami mengadakan fasilitas-fasilitas dan pendampingan hingga bantuan produksi serta modal usaha juga persiapan penyerapan tenaga kerja disabilitas. Bapak Ibu di layar Bapak Ibu ada beberapa program yang akan oleh SML UMKM Center
itu ada pemula, ini adalah pelatihan untuk tari anak, tari regional untuk remaja juga, ada cooking class, ada mentors, ini ditujukan untuk teman-teman atau bapak ibu yang belum memiliki usaha dari menekuni. Jadi bapak ibu bisa ikutan belajar sampai bapak ibu menemukan produk yang tepat yang akan bapak ibu bawa untuk pembangunan UMKM yang akan bapak. Bapak ibu pelatihan lanjutan dalam bentuk bina usaha, yaitu ada pelatihan UMKM basic, pelatihan UMKM regular, juga ada pelatihan UMKM advance. Di sini juga kami menyediakan fasilitas klinik UMKM, ada galeri, ada SML UMKM corner, juga ada program-program seperti gerbek rumah produksi, ada Creative Center Ocean Park. Ini semuanya gratis ya Bapak Ibu dari Sinar Maslen untuk digunakan fasilitasnya oleh masyarakat. Lalu ada juga kami sejak tahun 2 tahun lalu kami membina untuk UMKM disabilitas. Kami bekerja sama dengan Esmod Jakarta untuk pelatihan pembuatan produk fashion dan aksesoris. Lalu ada pelatihan pembuatan produk non-fashion dan pelatihan administrasi sederhana. Untuk UMKM ramah lingkungan ada pengolahan produk daur ulang dari bahan kertas dan pelatihan quilting. Di tahun 2024 juga kami ada pelatihan musik dan perkusi, kami membuat mini galeri kreatif, kolaborasi dengan STH yang di Tangsel dan Kabupaten Tangerang untuk pelaksanaan pelatihan dan juga pelatihan menjahit. Jika Bapak Ibu berminat untuk mengikuti pelatihan kami dan ingin mengetahui informasi lebih lanjut, mungkin Bapak Ibu boleh bergabung di Instagram kami di SML UMKM Center untuk pelaksanaannya. Dari semuanya, lalu kami masuk ke pelatihan UMKM Center ya, pelatihan UMKM di SML UMKM Center ini adalah pelatihan yang akan kami sosialisasikan di hari ini. Pelatihan UMKM ini adalah pelatihan lanjutan, kami ingin mengajak nih masyarakat dan pelaku UMKM yang saat ini sudah mendaftar untuk belajar bersama-sama. Ada pelatihannya menjadi 3 jenis, yaitu pelatihan basic, pelatihan regular, dan juga pelatihan advance. Pelatihan basic akan diselenggarakan melalui WhatsApp group, nanti ada WhatsApp group. Teman-teman yang sudah mendaftar nanti akan kami masukkan ke dalam grup WA masing-masing, baik itu yang basic, regular, maupun yang advance. Sedangkan untuk yang regular dan advance akan diselenggarakan secara online, itu melalui Zoom sesuai dengan jadwal yang ada dan nanti akan dibagikan di grup WA masing-masing. Materinya akan disesuaikan dengan kebutuhan binaan dan dalam untuk membangun sebuah usaha. Untuk pelatihan UMKM ini akan berlangsung sekitar 7 bulan. Para pembina untuk binaan juga wajib untuk mengerjakan tugas nantinya. Jadi setiap pelatihan itu akan ada tugas-tugas. Juga nanti akan ada pembuatan portofolio usaha dan arahan dari para mentor pelatihan UMKM. Sidang tugas akhir binaan juga akan dilakukan untuk menguji pemahaman materi dan penerapan juga untuk menentukan kelulusan binaan. Nah, bagi peserta nih yang berhasil lulus dari pelatihan UMKM akan mengikuti proses wisuda binaan yang diselenggarakan bersamaan dengan acara festival UMKM. Bapak Ibu, berikut gambaran materi yang akan diajarkan oleh mentor-mentor kami. Tadi ada Ibu DRA Endang Retnowardani MBA PhD Kreatif Psikolog, itu adalah tentang etos kerja pengusaha dan dampak resiko usaha, usaha dan peningkatan produktivitas, pengembangan bisnis berbasis data, memenangkan persaingan usaha di era disrupsi. Ini adalah materi basic ya Bapak Ibu yang nanti akan diikuti. Berikut juga ada dari Bapak Dr. Andes Rujianto MSM, yaitu adalah brand versus branding, visual identity versus brand identity, target market, dan juga brand value dan brand personality. Sedangkan untuk Bapak Martinus Fisher Sitinjak adalah pentingnya perbedaan sales dan marketing. Paham dulu dasar
digital marketing, eksekusi promosi di dunia online, dan bagaimana supaya orang suka produk kita. Ini adalah materi di kelas basic. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit. Ini adalah materi bagi Bapak Ibu yang nanti akan bergabung di kelas regular. Financial planning dan keputusan strategis bisnis, adopsi financial plan bisnis. Pengembangan kualitas produksi, lalu alat teknik dan metode peningkatan produktivitas, ada basic management SDM, hubungan kerjaan dan peningkatan kerja, analisis dan peluang bisnis, komunitas pelanggan, serta strategi kerjasama bisnis. Untuk materi dari Bapak Rujianto berupa sustainable packaging, ini advance, sustainable packaging, FOMO dan JOMO, lalu competitive awareness dan AI. Untuk Bapak Martinus Sitinjak adalah tentang pengembangan sustainability report. Itu nanti akan ada dua kali pertemuan, materi pelatihan UMKM advance, benefit memiliki sustainability report bagi UMKM, lalu mengenal 17 sustainability goals dan untuk UMKM, menyusun sustainability report, lalu yang kedua adalah membuat sosmed marketing program, itu juga dua kali pertemuan, nantinya ada penetapan konsep, anggaran, sasaran, dan penilaian, serta desain persona, target pasar, dan desain roadmap. Lalu ada program engagement dan loyalitas, itu juga akan dilakukan dua kali pertemuan berupa penilaian pelanggan yang loyal. Hukum 80/20 karena engagement untuk pelanggan yang ditarget, juga program loyalitas yang tepat untuk pelanggan yang ditarget. Serta upscaling bisnis, ini juga akan ada dua kali pertemuan berupa prepare infrastructure, manajemen dan tim bisnis development. Ini adalah materi-materi yang akan dipelajari di advance, kelas advance yang berlangsung di tahun ini. Saya kembali sedikit, ini adalah materi untuk kelas regular, itu adalah mindset dan tantangan pengusaha yang akan dibawakan oleh Dr. Anda Endang Retnowardhani MBA, PhD psikolog. Lalu mengenali kekuatan diri dan tuntutan sebagai pengusaha, mentalitas pengusaha, konsep keuangan dalam bisnis UMKM, pedoman standar akuntansi keuangan, TSAK sederhana, melakukan evaluasi dan analisa keuangan, memahami alur proses produksi, dan ketiga di tempat kerja, menerapkan 5R di tempat kerja dan produktivitas kerja, lalu menggunakan 7 alat QC pada manajemen mutu, produksi dan standarisasi produk, menerapkan prinsip TQM dan SMM, komunikasi bisnis dan dasar perjanjian kerjasama. Lalu dari Pak Rujianto akan ada pelatihan tentang branding itu penting, packaging yang menjual, sensory branding, ekosistem dan personal branding, fotografi dan visual speaking, digital kreatif dan agile brand. Dari Bapak Martinus akan ada pelatihan mengenai etika bisnis, copywriting dan digital marketing, model manajemen UMKM, untuk meningkatkan efektivitas dan analisis serta bisnis strategi. Berikut adalah tadi adalah materi-materi yang bisa Bapak dan Ibu pelajari selama nanti Bapak dan Ibu mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh SML UMKM Center. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu sudah pernah mendengar ya yang namanya Festival UMKM. Festival UMKM ini diselenggarakan oleh SML UMKM Center setiap tahunnya. Biasanya kami adakan di penghujung tahun, mengundang dari dinas-dinas terkait, mengundang dari teman-teman dan rekan-rekan pilar usaha dari Sinar Maslen. Juga ini ditujukan untuk memperkenalkan ini sebagai etalase bagi seluruh binaan untuk memasarkan, memperkenalkan produk-produk yang
dihasilkan selama masa produksi dan juga selama masa pelatihan gitu. Kalau Bapak Ibu hadir di Festival UMKM 2023 kemarin itu, kami ada talk show bersama para mentor STML, bersama Kemenko Indo, Pendana Indonesia, lalu ada live demo itu, ada melukis, semai tanaman, dan lain-lainnya itu yang dibawakan oleh seluruh binaan SML UMKM Center. Kegiatan tersebut juga mendapat dukungan dari Eka Cipta Foundation dan juga banyak instansi ya dari dinas-dinas yang ikut serta. Ini sebagian dokumentasi dari kegiatan kami. Di kami ada pelatihan untuk tari, pelatihan untuk memasak, pelatihan untuk pelatihan UMKM untuk bisnis, lalu ada klinik UMKM. Ini adalah sedikit gambaran ya nanti tentang sidang tugas akhir binaan kemarin di BAS 3. Lalu kami aktif untuk mengikuti basar-basar UMKM. Ada pelatihan foto produk gratis yang bisa Bapak Ibu ikuti juga, nanti akan dibantu oleh tim dari SML UMKM Center. Ada kita punya program namanya Gerbek Dapur Produksi, itu kami akan hadir mendatangi rumah Bapak Ibu untuk melihat proses produksi dan lain-lainnya yang akan disiarkan di sosial media kami. Lalu kami juga ada membantu untuk penyerapan pemasaran produk dari Kampung Mantul dan Rumpin Bogor, ini berkolaborasi dengan CSR di bidang lingkungan dan nasional. Lalu ada pelatihan bersama SMO Jakarta, nah ini adalah pelatihan yang melibatkan teman-teman disabilitas. Ada pelatihan juga administrasi sederhana, ini juga ditujukan untuk teman-teman disabilitas. Lalu pelatihan UMKM, kemarin kami ada pelatihan untuk pembuatan kaos sablon, ini juga teman-teman disabilitas yang berkarya untuk membuat kaos-kaos tersebut. Lalu ada pelatihan pembuatan produk daur ulang, kolaborasi kami dengan Bank Sampah Medarling dan pemanfaatan limbah perca, ini kami berkolaborasi dengan Yan Jakra. Mungkin sekian gambaran tentang kegiatan yang ada di SML UMKM Center. Jika Ibu dan Bapak berkenan untuk melihat lebih banyak lagi kegiatan kami, silakan untuk follow di Instagramnya SML UMKM Center. Terima kasih. Silakan Pak Pio, saya kembali ke sana. Terima kasih benar-benar atas spill-spill dikit informasi terkait tentang Senarnasmen UMKM Center. Tapi ternyata nggak sedikit ya, tapi banyak banget informasi yang kita dapat dari tadi Bu Megu udah nyebarin materi-materi apa aja tuh, ada kelas basic, ada kelas reguler, ada kelas advance, kata ada banyak tipe kelasnya. Nah mungkin nanti sobat UMKM di rumah, Bapak Ibu hadirin sekalian, mau masuk ke kategori kelas yang mana nih gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke sesi inti acara yang akan dijabarkan oleh para mentor kita nih, kita akan setel nih video pemutaran terkait tentang SML UMKM Center. Oke, Bapak dipersilakan. Thank you.
Wah, itu dia sedikit cuplikan terkait tentang kegiatan yang ada di SNL UMKM Center. Banyak banget ya para hadirin sekalian kegiatan yang ada di SNL UMKM Center. Ada pelatihannya, ada pelatihan UMKM, ada pelatihan memasak, ada pelatihan UMKM ramah lingkungan, dan banyak lagi deh kegiatan yang diselenggarakan oleh Selamatkan UMKM Center. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke sesi penjabaran oleh mentor. Oke, sebelum masuk teman-teman, boleh dong sobat UMKM di rumah, jangan lupa diisi link absensi form yang telah dikirimkan di Zoom chat ini. Pokoknya harus diisi semua ya teman-teman, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai ada yang belum isi link absensinya. Oke, next kita langsung masuk ke sesi penjabaran bahkan angkatan UMKM yang akan dibawa. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang Bapak Ibu, bisa terdengar suara saya? Ya, selamat siang Bu Dali. Oke, terima kasih. Apakah terlihat di layar tampilan dari layar saya? Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Sebenarnya yang terhormat para pejabat dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, baik itu di Tangerang Selatan maupun Kabupaten Tangerang. Kemudian Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kota Tangerang Selatan maupun Kabupaten Tangerang, dan juga Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang, serta para pejabat dari Sinarmas Lab dan juga pimpinan dari program CSR Sinarmasin. Selamat sore Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk kita bisa bertemu bersama. Saya ingin perkenalkan diri. Nama saya Endang Retnodani. Saya dalam hal ini mendampingi UMKM Center, SNL UMKM Center adalah pada tahun keempat. Kita sudah masuk ke batch keempat. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Mega, bahwa kita akan ketemu dengan binaan-binaan yang baik itu dari kelompok basic, kemudian kelompok regular, dan juga kelompok advanced. Nah, di mana di dalam kegiatan yang berlangsung, sebetulnya saya akan lebih banyak mendampingi Bapak-Ibu sekalian kait dengan manajemen keuangan, manajemen produksi, manajemen sumber daya manusia, dan juga terkait dengan melakukan analisis untuk strategi pengembangan bisnis. Nah, baik di dalam program yang akan dilakukan bersama dengan pembinaan BESK, di mana itu dilakukan lalu buat satu, dan hal tersebut akan bergantian antara saya sebagai mentor pada bidang yang tadi saya sebutkan. Nanti juga akan ada mentor yang lain, Uji serta Pak Marti dalam hal ini, sesuai dengan bidang masing-masing. Satu hal yang menarik Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu bersama-sama dengan kami pada program pendampingan, itu tidak hanya sekedar pada proses pelatihan saja, tetapi yang lebih lanjut kita lakukan adalah pendampingan kepada binaan melalui program business coaching atau pendampingan bisnis yang dilakukan baik berkelompok maupun individu, sehingga masing-masing peserta akan mendapati kesempatan untuk berkonsultasi terkait dengan bisnisnya masing-masing. Karena setiap bisnis itu tidak bisa disamakan, walaupun mungkin di bidang yang sama, sama-sama kuliner, tetapi pasti ada hal yang lebih spesifik dan dibutuhkan pendampingan yang sifatnya bukan hanya kelompok sama bidangnya, tetapi juga secara individual. Dan satu lagi adalah yang berkaitan erat dengan pendampingan yang untuk kelompok advance. Kita akan lakukan kegiatan yang nantinya bersifat belajar on-site.
Jadi ini mungkin akan sangat menarik karena kita akan mendalami berbagai permasalahan yang ada pada bisnis yang Pak Ibu tekuni. Dan kemudian kita akan melakukan benar-benar di dalam praktek untuk pemanfaatan alat dan teknik. Di dalam hal ini akan melibatkan proses pembelajaran yang diaplikasikan oleh para peserta lainnya. Harapannya transfer pengalaman ini akan memperkaya Pak Ibu di luar materi-materi yang dilakukan, baik itu secara WhatsApp, basic, secara online melalui Zoom untuk kelompok binaan regular maupun binaan yang advance, dan juga di dalam program-program pendampingan yang sifat sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Tetap berkelanjutan, itu akan dilakukan pendampingan pasca pelatihan dan juga pasca coaching dilakukan. Baik. Kira-kira secara keseluruhan sebetulnya hal tersebut yang akan dilakukan di dalam proses pendampingan bersama-sama. Tadi saya diinfokan kalau ternyata slide saya nggak muncul ya. Thank you, Mbak Vio. Nah, ini adalah informasi mengenai diri saya. Kelihatannya kalau di share screen yang itu akan hilang lagi, jadi mungkin tidak harus share slide, tapi cukup aja dengan menampilkan tanpa harus di full screen ya Bapak Ibu. Ini adalah background saya sedikit mungkin untuk gambaran. Saya berlatar belakang dari bidang psikologi. Saya menyelesaikan pendidikan saya di Universitas Padjadjaran Bandung, dan program S2 dan S3 saya menyelesaikan di Belanda, dan saya mengambil kajian terkait dengan bagaimana motivasi intrinsik dan kejelasan tujuan usaha pada tingkat keberhasilan usaha di UMKM. Nah, proses ini sebenarnya menggambarkan betapa berminatnya saya untuk bersama-sama dengan rekan-rekan mengembangkan usaha UMKM. Dan di luar itu, saya memiliki beberapa sertifikat yang diterbitkan oleh BNSP, seperti untuk trainer, untuk asesor, untuk pendamping peningkatan produktivitas, untuk pendampingan UMKM, dan juga untuk bidang SDM dan komunikasi. Nah, selain itu juga saya menekuni lebih kurang cukup panjang terkait dengan modifikasi perilaku. Nah, hal ini sangat berhubungan dengan bidang UMKM karena rata-rata binaan UMKM sangat penting sekali untuk belajar membangun kebiasaan-kebiasaannya di dalam membangun bisnis. Dimulai memang pada usaha yang kecil, tapi tidak berarti usaha UMKM itu akan kecil terus. Nah, oleh karena itu, modifikasi perilaku ini dimasukkan di dalam desain pelatihan yang diselenggarakan oleh CSR UMKM Center, di mana melalui rangkaian program pelatihan dengan diri materi yang tadi sudah disampaikan, kemudian pendampingan-pendampingan yang dilakukan, termasuk Bapak Ibu nanti peserta akan diminta untuk menyelesaikan berbagai tugas untuk mengaplikasikan dari program yang tadinya bersifat konsep dan teori ke dalam aplikasi praktis yang nyata. Dan kita juga akan membahas kasus-kasus terkait dengan nanti ketika visitasi dan ketika Bapak Ibu konsultasi di dalam pendampingan coaching. Nah, harapannya seluruh rangkaian program ini akan menjadi hal babak yang berbeda di dalam membangun bisnis, bukan hanya mindset saja, tetapi juga aplikasi untuk membesarkan usaha Bapak Ibu sekalian. Saya rasa itu perkenalan dari saya. Mudah-mudahan nanti kita akan bisa bertemu bersama dengan Bapak Ibu, baik itu melalui kegiatan basic melalui WhatsApp, demikian juga untuk regular melalui kegiatan Zoom dari sisi coaching, dan juga untuk kelompok advance yang tentunya bukan hanya Zoom dan bukan hanya
pendampingan di dalam sesi coaching, tapi juga akan ada sesi on-site melalui visitasi ke binaan yang memang siap untuk kita kunjungi dan kita membedah kasus di sana. Terima kasih Bapak Ibu untuk perhatiannya. Berharap nanti bertemu dengan Bapak Ibu semua di sesi-sesi yang akan kita selenggarakan dalam waktu dekat. Terima kasih. Selamat sore. Saya kembalikan ke Mbak Vio. Oke, baik. Terima kasih. Atas sepatah dia katanya terkait tim jabaran tentang pelatihan UMKM ini. Nah, FYI teman-teman sobat UMKM di rumah, sedikit informasi, kita memiliki 3 mentor teman-teman. Kalau tadi Bu Dani sudah, sekarang kita next kepada Bapak Martinus Yosan Sitinjak SEMM, dipersilakan Pak. Iya, terima kasih kepada Kak Fiona, ya. Lalu tadi juga kepada Bu Dani yang sudah menjelaskan dengan sangat jelas, dan juga kepada Bu Megawati. Nah, sebelumnya perkenalkan saya, ya. Nama lengkap saya Martinus Fischer Sitinjak. Jadi Bapak Ibu bisa memanggil panggilan hormat kepada saya Pak Martin. Panggilan hormat ya Bapak Ibu ya, jangan panggilan sayang. Bisa agak sedikit berabe nanti, gitu ya. Nah, karena ada istilahnya juga sebenarnya tak kenal sama maka tak sayang ya. Nah, jadi kita kenalan dulu. Itu ya. Nah, saya edukasinya waktu S1 saya ambil marketing Bapak Ibu. Nah, kemudian saya S2 di Magister UNER. Saya ngambil marketing juga. Jadi saya memang sejak awal, sejak muda lah, itu sudah sangat dekat dan sangat suka dengan dunia marketing. Jadi semester 5 pun waktu saya masih kuliah, S1, saya juga sudah coba magang, coba bekerja, bahkan coba-coba usaha. Gitu ya. Kemudian saya berkesempatan untuk melanjutkan ke doktor, karena memang kalau ini sih sebenarnya lebih ketuntutan ya, karena sejak 2017, saya memutuskan untuk menjadi akademisi. Gitu ya, setelah 20 tahun di berpengalaman di dunia industri, di B2B dan di B2C, nah, saya memutuskan untuk di akademisi. Nah, kemudian work experience saya ada beberapa lah. Saya pernah di B2B, saya pernah juga di B2C. Nah, kurang lebih seperti itu perkenalan awalnya. Jadi Bapak Ibu, saya sangat berharap nantinya ya Bapak Ibu ya, di sesi-sesi berikutnya kita bisa saling berdiskusi dan belajar bersama, gitu ya. Jadi saya sangat senang ya menyambut Bapak Ibu semua, para pejuang keluarga di balik bisnis Bapak Ibu yang luar biasa ini dalam program-program pelatihan SML nantinya, ya. Dan kemudian nantinya bagaimana supaya Bapak Ibu bisa menjalankan bisnis ya, yang baik, ya, bukanlah memang sesuatu hal yang mudah, gitu ya. Dan pemasaran memang seringkali menjadi tantangan tersendiri, karena memang pemasaran itu adalah salah satu mesin cukup penting ya untuk mendorong pertumbuhan. Nah, baik, masih baru mulai program ini ya, dirancang untuk membekali Bapak Ibu dengan alat dan strategi pemasaran yang penting ya, yang penting, yang dirancang khusus ya untuk dunia bisnis mikro ya, karena dunia bisnis mikro ini sendiri kan dunia yang dinamis ya, dinamis, fleksibel, dan sangat mudah untuk berubah, gitu ya. Nah, pada sesi-sesi yang sudah dirancang nantinya diharapkan Bapak Ibu akan mempelajari berbagai topik yang sudah disebutkan oleh Ibu Megawati tadi ya, mulai dari menyusun keuangan yang sehat nanti dengan Ibu Dani ya, bagaimana mengembangkan bisnis sekaligus juga itu, lalu bagaimana mengembangkan branding yang kuat
dan yang menarik hingga memanfaatkan kekuatan media sosial, kekuatan pemasaran baik di dunia digital maupun di dunia offline, ya, dunia online dan dunia offline. Selain itu, Bapak Ibu juga akan diharapkan dalam berusaha tetap memperhatikan keberlanjutan bisnis Bapak Ibu itu sendiri, ya, dengan tetap peduli dengan lingkungan, peduli dengan lingkungan sekitar, peduli dengan para pekerja, dan juga peduli dengan pelanggan kita juga, ya, gitu ya. Ya, baik itu yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung. Nah, inilah bagian yang menariknya adalah program ini dirancang sedemikian rupa kita usahakan interaktif. Ya, jadi bukan kita ngomong Bapak Ibu denger aja, enggak. Ya, itu bukan belajar namanya. Itu enggak level Bapak Ibu sebagai sudah yang sudah praktisi gitu, yang sudah menjalankan, kita akan usahakan itu seinteraktif mungkin. Ya, jadi kami sangat mendorong diskusi yang nyata. Ya, dan kami juga pasti tentunya memberikan contoh nyata. Dan yang paling penting berkolaborasi satu dengan yang lain. Jadi Bapak Ibu di sini itu bukan berkompetisi Bapak Ibu ya. Bukan berkompetisi, tapi berkolaborasi. Gitu ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ya untuk mengembangkan bisnis sama-sama. Kita jalan sama-sama, kita mulai sama-sama, kita belajar sama-sama, kita sukses sama-sama. Gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu bersiap-siap untuk bertanya-tanya. Tanya apa saja Bapak Ibu. Ya. Berbagai pengalaman, belajar satu dengan yang lain. Ya, jadi saya yakin bahwa pada akhir program ini nantinya Bapak Ibu akan dibekali. Mudah-mudahan akan dibekali dengan pengetahuan tentang bagaimana berbisnis yang baik, ya, keuangan yang baik, branding yang baik, dan juga pemasaran yang baik, yang tujuannya untuk mendorong bisnis Bapak Ibu ke tingkat yang lebih tinggi, yang lebih baik. Jadi mari kita sama-sama mulai. Baik, sekian dari saya. Sampai bertemu pada sesi-sesi yang akan datang. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Martin atas kegiatan kita dan kali ini. Kalau tadi adalah jagonya branding, sekarang kita beralih ke jagonya branding nih, kepada branding. Beda kenalan. Oke, dipersilakan kepada Bapak Rujianto. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Kak Fiona ya. Jadi selamat sore Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di siang ini, siang menjelang sore gitu ya. Jadi kita ketemu di acara sosialisasi untuk pelatihan UMKM batch keempat. Nah, ini sebetulnya sesuatu yang menarik ketika kita sudah mulai sosialisasi itu artinya sebentar lagi nih. Jadi sebentar lagi kita akan mulai memasuki pelatihan batch keempat ini, pasti semuanya akan menyambut dengan sukacita gitu ya. Kami sebagai mentor juga pasti Bapak Ibu yang akan memasuki pelatihan dari mulai yang kelas basic, kelas reguler, dan di kelas advance. Nah, perkenalkan, saya adalah Rujianto ya, dan ini bukan satu kebetulan ketika tadi Pak Martin memperkenalkan dari sisi basicnya adalah kami sama-sama dosen dari Bina Nusantara Binus University ya, jadi dari Universitas Bina Nusantara di Jakarta, hanya secara khusus mungkin bidang kami yang berbeda. Kalau saya lebih pendekatannya adalah
dari sisi desain komunikasi visual dan dari sisi praktisi, saya punya pengalaman yang cukup panjang sebagai branding dan trainer terkait dengan persoalan-persoalan branding, ya. Jadi dari pengalaman selama kurang lebih ini hampir 40 tahun gitu ya, saya mulai dari menekuni hal-hal yang berhubungan dengan desain grafis, kemudian di kurang lebih 10 tahun terakhir saya lebih fokus ke hal-hal yang berhubungan dengan persoalan branding, karena selain saya sekarang ini sudah hampir 15 tahun mengajar, saya di luar juga sebagai praktisi yang bergerak di bidang branding, ya, khususnya terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan visual identity dan juga hal-hal yang berhubungan dengan kemasan. Dan saya cukup aktif untuk membina, ya, banyak membina, membimbing, dan bahkan sharing di banyak kantong-kantong UMKM di seluruh Indonesia. Dan salah satu yang kita fokus ini sudah sampai batch keempat, ya, dari batch 1, 2, 3, dan 4 kita sama-sama belajar dan kita sama-sama melakukan pendidikan di UMKM Center. Ya, jadi secara pengalaman seperti itu, ya, sangat sederhana karena saya S1 dan S2 juga dari Institut Seni Indonesia di Yogyakarta. Dan silakan Bapak Ibu nanti bisa lebih berkenalan dengan saya nanti ketika kita sudah memulai pelatihan. Dan yang paling penting adalah bahwa ketika kita belajar branding, ya, kita akan selalu bicara bahwa yang namanya jualan itu pasti tidak lepas dari hal-hal yang berhubungan secara internal, baik itu manajemen, baik yang secara eksternal terkait dengan marketing dan sebagainya. Nah, ada salah satu hal yang di sini pasti Bapak Ibu juga akan lebih banyak bersentuhan dengan hal-hal yang berhubungan dengan persoalan brand. Makanya kita selama kurang lebih, ya, kurang lebih kita ada beberapa sesi gitu, ya, ada kalau di regular saya ada 6 sesi, nanti di advance kita ada 4 sesi, kemudian di basic juga sepertinya kita ada 4 sesi. Kita akan sama-sama belajar branding dari mulai yang level paling dasar, kemudian nanti setelah itu kita akan banyak belajar hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan-pengembangan branding, dari mulai yang konvensional ke hal-hal yang sifatnya sangat kekinian gitu, ya. Karena sebetulnya dari sisi apapun yang kita lakukan, sebetulnya saya punya satu rumus gitu, ya, bahwa sebetulnya ketika kita belajar branding itu sebetulnya kita itu hanya belajar 1%-nya adalah teori dan 99%-nya adalah praktek. Jadi mari sama-sama kita memulai dan kita sambut, ya, batch keempat dari pelatihan dan pendampingan UMKM dari Sinarmas Land ini menjadi satu kegiatan yang pasti akan menambah wawasan dan juga akan menambah pengalaman dari Bapak Ibu semua. Kiranya seperti itu, dan kita kembalikan lagi ke Mbak Vio. Oke, selamat sore. Oke, kalau begitu berhubung sudah ada respon, kita langsung aja, ya, teman-teman. Next, kita berikan suara kepada para peserta UMKM sudah dulu nih, teman-teman, di batch 3 sebelumnya. Kepada Bu Melani dengan nama brand Kevin Bakery. Dipersilakan untuk memberikan testimoni terkait tentang pelatihan UMKM di batch 3 sebelumnya. Terima kasih, Mbak Vio. Selamat siang, Bapak-Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Melani dari Big Kevin Bakery. Saya pertama kali ikut pelatihan ini itu tahun lalu. Saya bergabung di batch 3 basic. Senang sekali bisa ikut dalam pembinaan yang diadakan di Sinarmas Land ini. Dengan dibimbing dengan oleh mentor-mentor yang luar biasa, banyak ilmu yang bisa saya dapatkan dalam dari pembinaan ini untuk perkembangan bisnis saya. Dari mulai
laporan keuangan, dari branding, marketing, sampai juga legalitas. Tapi tidak sebatas itu aja. Kami juga dibantu untuk pemasaran produk dan bisa ikut workshop yang diadakan oleh Eka Cipta. Buat teman-teman yang baru bergabung, ayo semangat, manfaatkan kesempatan ini supaya kita UMKM bisa naik kelas. Makasih. Ya, terima kasih Bu Melani. Berarti kemarin pelatihan B3 seru banget, tapi teman-teman dibantu oleh tiga mentor tadi, ada Bu Dani, ada Pak Ruji, ada Pak Martin, dengan pelatihan di kelompok basic, regular, advance. Itu berarti teman-teman UMKM sekalian bisa belajar nih di next kesempatan B4. Makanya teman-teman jangan disia-siakan pelatihan setelah ini yang B4. Jangan lupa juga yang udah di-share di kolom chat Zoom ini ada link absensi. Dimohon para hadirin sekalian wajib untuk mengisi link absensi tersebut. Oke, setelah ini kita akan dengar kata-kata semangat yang akan diberikan oleh Bapak Adib selaku Vice President of CSR MGI. Kepada Pak Adib, boleh di open cam dan di open suaranya. Oke, mungkin saya lanjut sekali lagi, Bapak Ibu, sebelum dimulai oleh Pak Adib, dimohon untuk mengisi link absensi yang ada di kolom chat ya. Oke, kepada Pak Adib, dipersilakan untuk memberikan kata penyemangatnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, terima kasih semuanya. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Marta sudah asosiasi pelatihan UMKM di batch keempat tahun 2024 ini. Saya akan terima kasih kepada Kadis Perindak ya, Pak Abdul Aziz atau yang mewakili, Pak Kadis Pariwisata Kabupaten Tangerang, Pak Imam Subeki atau yang mewakili, Pak Bakhtiar Priambodo, Kadis Koperasi dan UKM Kabupaten Tangerang, Bu Ana, terima kasih. Kadis Perindak, Bu Resmiati yang mewakili, Kadis Pariwisata Tangsel yang diwakili oleh Bapak Irfan Santoso, dan yang saya banggakan ketiga mentor, para mentor yang luar biasa, ada Ibu Dani, Pak Rujianto, dan Pak Martin. Terima kasih sudah berkenan dan mau membersamai kami lagi Pak untuk Bapak Ibu sekalian di tahun 2024 ini. Yang paling luar biasa lagi adalah mitra UMKM dari batch 1, 2, dan 3. Tepuk tangan buat semuanya. Dan calon mitra UMKM binaan sampai dengan hari ini ya, lebih dari 490 yang sudah mendaftar untuk menjadi mitra binaan dan akan mengikuti pelatihan UMKM di batch 4 kali ini. Seperti yang tadi disampaikan Pak Doni di awal, bahwa UMKM ini juga merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan perekonomian, yang tentunya kalau dicermati dan ditindaklanjut lebih true, lebih detail, bisa menjadi salah satu titik usaha yang akan membawa bermanfaatan selain usaha sendiri, juga untuk sekeliling masyarakat sosial. Nah, yang ingin saya sampaikan, jangan pernah letih untuk mencoba, karena masih banyak program-program, masih banyak acara-acara, masih banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan secara bersama-sama melalui SML UMKM Center. Lalu di tahun yang ini juga, di tahun itu kita berencana untuk melakukan pendampingan terhadap beberapa binaan dan melakukan edukasi juga terhadap proyek baru. Ya, mungkin nanti akan ada inkubasi project yang bisa diselaraskan dengan tujuan dari UMKM sendiri. Yang terakhir, tetap semangat. Jadi kalau misalkan nanti ada kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan oleh kami, bisa diikut sertakan semua, dan itu tidak berbayar. Free,
gratis. Pelatihannya pun disampaikan terstruktur dan rapi. Semoga semuanya bisa mengikuti sampai dengan selesai hingga festival UMKM nanti. Kami juga bekerjasama dengan beberapa komunitas UMKM yang ada di Tangerang Selatan. Kemarin juga sudah beberapa komunitas yang ada di Kabupaten Tangerang sudah siap untuk melakukan kolaborasi bersama-sama. UMKM, cuan, cuan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi atas kata-kata pengingat bagi para calon peserta UMKM batch 4 ini. Oke, tadi ada yang komen, saya bacain komentar. Terima kasih para mentor yang hebat, terima kasih Pak Adit, terima kasih para hadirin sekalian. Keren-keren banget ya para hadirin antusiasnya untuk menghadiri sosialisasi pada hari ini. Oke. Selanjutnya sesi akhir kita diakhiri oleh kata-kata penyemangat dari Pak Adit ya, para sobat UMKM di rumah. Jadi katanya hidup UMKM cuan cuan cuan. Aku setuju banget teman-teman, kita jangan pantang semangat ya, kita harus semangat terus, maksudnya harus semangat terus untuk berusaha memajukan UMKM kita dengan mengikuti pelatihan UMKM B4 di SMA UMKM Center. Untuk next, jangan lupa teman-teman di follow Instagramnya SMA UMKM Center untuk pemberian informasi terkini. Halo. Pokoknya jangan sampai ketinggalan. Halo. Halo Bapak. Ya Bu, mohon maaf tadi dianggut dari host. Oke, berarti kata-kata kita akan ditutup oleh Bapak Bahtiar selaku Kadis Koperasi UKM ya. Oke, boleh Pak di open kameranya untuk memberikan kata penyemangat sambutan bagi para peserta yang hadir pada acara hari ini. Oke, halo? Bapak sudah terhubung dengan kami ya. Benar, ya, tadi pakai kamera. Laptopnya ternyata nggak ngecas jadi mati tadi. Mohon maaf. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber dari kegiatan pelatihan UMKM yang keempat ya Bu ya, yang dengan Mas Len. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan para pelaku usaha UMKM di Kota Tarsatan yang telah atau mengikuti kegiatan pelatihan UMKM ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelatihan UMKM yang dilaksanakan oleh Senar Maslen. Salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW untuk keluarga, sahabat, pengikutnya. Bapak Ibu peserta pelatihan dan teman-teman semua para pelaku UMKM dan narasumber, kami selaku Dinas Koperasi dan UKM dapat kami sampaikan di sini adalah diberi amanat oleh pemerintah Kota Tangerang untuk melaksanakan dua urusan, yaitu urusan koperasi dan urusan usaha kecil dan menengah. Dalam hari ini kewenangan kami adalah usaha mikro. Kemudian urusan tersebut merupakan urusan pelayan dasar yang harus kita lakukan di Kota Tangerang, di mana diamanatkan oleh Pak Wakil dan Pak Wali bahwa salah satu tugas kami adalah untuk meningkatkan perekonomian melalui peningkatan kelas dari UMKM. Sebagaimana kita ketahui, Kota Tangerang merupakan daerah perdagangan dan jasa, di mana kita tidak mempunyai sumber daya alam, tapi kita memiliki sumber daya manusia yang sangat handal. Hal ini terbukti dengan bisa kita lihat nilai IPM kita adalah yang tertinggi di Provinsi Banten. Bahkan mungkin di level nasional kita cukup lumayan tinggi, 81,95 kalau tidak salah. Itu merupakan IPM sangat tinggi. Tapi kita tidak memiliki sumber daya alam dan kita merupakan kota jasa perdagangan. Makanya
keberadaan UMKM untuk perkembangan perekonomian di Kota Tangerang Selatan sangat penting adanya. Di mana dapat kita ketahui bahwa pada saat pandemi yang lalu, Kota Tangerang memang sempat minus, Bu, Bapak-Ibu sekalian, terkait pertumbuhan ekonominya. Tapi dengan adanya keberadaan UMKM, kita tetap bertahan, bahkan cepat pulih menjadi ekonomi seperti sekarang, walaupun tidak belum pulih 100% seperti sebelum pandemi. Jadi kami mengucapkan terima kasih, apresiasi sebanyak-banyaknya kepada Sinar Maslen yang telah melaksanakan kegiatan pelatihan atau pendampingan UMKM ini, karena perlu kami sampaikan dalam hal ini, jumlah UMKM berdasarkan data BPS terakhir yang kita terima dari Kementerian Koperasi ada 92.600 sekian. Kita tidak bisa sendiri dalam hal ini pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk membina atau membimbing atau dalam hal ini melakukan pelatihan-pelatihan kepada UMKM yang ada. Keberadaan dan kolaborasi Sinar Maslen dan lembaga-lembaga lain seperti perguruan tinggi, dunia usaha dan sebagainya sangat penting, artinya untuk berkolaborasi membantu kami dalam mengupayakan program tadi yaitu UMKM naik kelas. Salah satunya adalah dilakukan dengan sosialisasi UMKM seperti ini. Sehingga diharapkan kontribusi UMKM nanti akan semakin meningkat dalam peningkatan perekonomian di Kota Tangerang. Jadi itu Bapak-Ibu sekalian, kali ini kami mengucapkan terima kasih kepada Sinar Maslen, selaku panitia, kemudian kepada Bapak-Ibu narasumber yang telah berkenan membina, membimbing UMKM yang ada di Kota Tangerang Selatan, kemudian para peserta, pelaku-pelaku usaha UMKM, mohon apa yang tadi disampaikan oleh para narasumber bisa diimplementasikan, dan kami membuka diri apabila ada hal-hal yang harus kita fasilitasi. Contohnya, sekarang adalah ada kebijakan masalah halal, Bu. Kalau misalkan di dalam PP itu, PP 39/2021 kan tidak salah tentang halal ya, tentang kebijakan halal dari Kementerian Agama, disyaratkan pada tanggal 17 Oktober wajib mempunyai sertifikat halal, jaminan produk halal ya gitu ya. Kami siap memfasilitasi apabila pelaku-pelaku UMKM yang mengikuti kegiatan ini ingin kita fasilitasi, nanti silakan mendatangi gedung kami di gedung galeri. Demikian pula nanti apabila membutuhkan EDB dan sebagainya, kita siap fasilitasi. Jadi intinya di samping pelatihan, pendampingan, kita juga menyiapkan kelengkapan atau legalitas usaha dari teman-teman agar bisa lebih bisa mengikuti semua kegiatan baik perbankan dan sebagainya, karena mensyaratkan seperti itu, yaitu legalitas yang lebih lengkap lah gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kami dalam pengembangan UMKM yang ada di Kota Tangerang Selatan. Semoga UMKM bisa lebih mandiri, bisa lebih inovatif, sehingga bisa bersaing dengan bukan hanya level nasional, tapi bisa dari bersaing di level global. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bastian Bodo, selaku Kadis Koperasi dan UKM Tangerang Selatan. Oke, kalau begitu kata-kataan ini akan sekaligus menjadi penutup bagi kegiatan sosialisasi pater UMKM cepat ini. Maka teman-teman, sobat UMKM di rumah, terakhir saya ingatkan, jangan lupa untuk mengisi link form absensi yang ada di Zoom chat yang ada di bawah ini. Terus juga teman-teman UMKM, biar nggak kelupaan nih, nggak kelupaan info terkini terkait tentang pater UMKM ini, boleh dong di follow Instagramnya SNL UMKM Center. Dan jangan lupa subscribe YouTube-nya CSR Sinar Maslen. Terus juga bagi Bapak Ibu yang telah terhubung melalui WAG kami, di WAG nanti boleh di-recheck and recheck untuk informasi terkini terkait tentang paket UMKM. Oke, Bapak Ibu hadirin sekalian, kami telah hadir di penghujung acara.
Kalau begitu, saya Viola selaku MC pamit undur diri. UMKM cuan cuan cuan. Oke, terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian. Sampai jumpa.